Numbuhno kekompakan antar warga Soko Meriahno HUT RI Kaping 77, relawan Des Ganjar bareng pemerintah daerah Beru Genjang Kudus gelar lomba panjat pinang lan pentas seni. Sambut HUT RI Kaping 77, puluhan relawan Des Ganjar gelar lomba panjat pinang lan pentas seni. Acara panjat pinang sing digelar ning halaman Balai Desa Beru Genjang Kecamatan Undaan Kudus dimeluni karo bocah nom-noman Desa Beru Genjang lan dimeriano macam-macam pentas kesenian sing ditampilno karo warga desa iku. Kiswo, Kepala Desa Beru Genjang jelasno, lomba panjat pinang sing diselenggarakno bareng karo Des Ganjar, yaiku siji puncak saka rangkaian acara HUT RI Kaping 77. Sedangke lomba panjat pinang dhewe dipilih amarga duwe akeh makna, yaiku sikap gotong royong lan saling bantu saka setim kanggo nyapai tujuan sing diarepno. Hal iku diarepno relawan Des Ganjar, kekompakan bakal iso kewujud pas pemilihan presiden karo menangno Ganjar Pranowo dadi presiden. Des Ganjar, karena Des Ganjar sendiri adalah suatu komunitas di sana secara serentak se-Indonesia. Se-Indonesia itu serentak Des Ganjar, karena kita juga orang Jawa Tengah. Ya, kita bolehlah karena gubernur kita yang sudah berjuang juga untuk kemajuan desa-desa bahwa Gubernur Ganjar Pranowo atau Provinsi Jawa Tengah setiap tahun pasti memberikan bantuan desa, desa-desa berupa infrastruktur dan lain sebagainya. Banyak hal. Ulang, Mas Rukin, Simpang 5 TV.